Momon mau melakukan apa? Hari ini aku ingin melakukan eksperimen yang sangat dahsyat. Kalian coba lihat, ini siapa? Ini adalah First Diamond yang sudah aku culik. Pas dia tidur, culik dia ke sini, guys. Untuk dijadikan eksperimen. Soalnya Momon penasaran banget, apa sih isi otak dari si First Diamond? Kali ini mesinnya udah Momon upgrade, jadi pasti nggak akan ada kesalahan fatal apapun. Kalian coba lihat, ada buku. Nah, buku ini adalah alat untuk mengupgrade mesin yang akan kita pakai nih, guys. Upgrade alat penukar otak. Satu, hubungkan kabel tunnel pink dengan warna biru. Oke, berarti kita tinggal menghubungkannya aja, guys. Oke, ini udah kita hubungkan. Terus bagian sini juga kita hubungkan kayak gini. Sudah terhubung. Kita coba lihat lagi. Pasang antena penghubung otak. Baiklah, kita pasang antenanya di sebelah sini dan di sebelah sini agar otak kita itu bisa ditransfer. Selanjutnya, baca mantra. Oh, kalau baca mantra berarti kita udah harus berada di dalam sini, guys. Langsung saja kita baca ya. Mantranya itu adalah trutut, trutut, cukrukukuk, cukrukukuk. Suara kita kok nggak berubah jadi Frost Diamond ya? Cuma tubuh kita dan otak kita yang berpindah, guys, di sini. Iya, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Di sini aku sudah mendapatkan semua informasi yang ada di kepala Frost Diamond. Pertama-tama kita pulang dulu deh, guys. Kita simpan buku berharga ini. Jangan kasih tahu sih. Ini kan si Frost Diamond. Halo, halo Frost Diamond. Kamu datang ke sini ya? Ngapain ke sini? Halo. Momon tapi nggak ada. Momon nggak ada. Gimana kalau kita pergi main-main aja yuk? Aduh, gimana nih, guys? Pusinganku. Coba ya. Halo, Tun. Itu tadi kamu yang ngomong ya? Ya, halo. Kamu nih. Coba-coba kita samakan suara kita dengan First Diamond, guys. Yo. Tadi bukan suara kamu, maaf ya pak. Tapi kan suara kamu, Frost. Suara kamu jadi aneh sih. Aku jadi jelek kayak si Momon. Kenapa suara aku jadi jelek, guys? Oh iya, Tun. Soalnya suara aku lagi sariawan. Maksudnya mulut aku lagi sariawan. Jadi suaranya agak-agak rada jelek gitu. Tunggu. Ini mencurigakan ini. Kok aku merasa ada yang aneh dengan si Frost Diamond yang satu ini ya? Enggak, apa yang mencurigakan? Biasa aja kan. Iya kan, guys, biasa aja kan. Oke, siap. Kita coba. Ngapain dia, guys? Habis itu kita kasih lava. Mau ku kasih tahu sebuah rahasia enggak? Ternyata aku mendapatkan informasi di dalam otak Frost Diamond. Katanya dia ada rumah rahasia di Minecraft yang enggak diketahui siapapun. Tunggu dulu, Mon. Sebelum kamu ngomongin soal itu, ternyata hobi kamu enggak bener juga ya. Ini kenapa? Badan cowok, baju cowok. Kamu cowok ya sebenarnya ya? Aku cewek. Cumanya kan aku enggak merasa malu jadi cowok. Malu tuh malu. Cumanya kan aku melakukan eksperimen untuk mengetahui isi kepalanya si Frost Diamond, guys. Kalian juga penasaran kan, ya kan? Kasih leknya dulu dong, ya kan? Leknya. Yaudah, mana ruang rahasianya? Yaudah.
ini dulu di sini. Ayo ikut aku, let's go. Nah di sini tuh guys, ini adalah mansion rahasianya si Frost Diamond. Lihat, mansionnya itu terbuat dari diamond. Coba kita masuk. Keren kan? Tunggu, kita kasih efek dulu. Kita kasih night vision guys, supaya gak gelap-gelap. Oke, nah kayak gini dong. Asyik. Wih, kita masuk. Ini dia mansionnya Tun. Tunggu, kayaknya gelap lebih keren deh. Lebih keren sih bang. Gelap lebih keren. Coba ya, kita efek clear. Keren. Gigi gak tuh guys. Ini dia mansion rahasianya si Frost Diamond. Ini tempat makannya tuh. Keren ya. Aku cobanya. Kau jangan curi-curi di situ ya. Aku udah dapat 64 biji ya tuh. Serius? Wow, keren guys. Si Frost Diamond menyimpan banyak harta di sini. Tapi kita gak boleh ambil, kita taruh balik ya. Kita cuma lihat-lihat review room tour. Mau taruh, kita ambil. Let's go. Jangan gitu, aca-aca. Ya ampun nih anak, nih anak. Diamond. Serius? Coba. Guys, ada banyak diamond di sini. Nanti kalau udah diambil dikembalikan ya. Kita cuma pinjam guys. Kenapa lagi? Ada. Nenek, ini sampai sofanya terbuat dari diamond. Wih, kaya bener ini Frost Diamond ya. Kita harus mengerti. Kenapa? Ya namanya juga dia Frost Diamond ya pasti banyak diamond lah. Kalau dia banyak iron dia udah Frost Iron kali. Ah iya juga ya, bukan Frost Iron guys, dia Frost Diamond. Ya jadi banyak diamond. Dan meja-mejanya pun terbuat dari diamond tuh. Wih keren. Kita kasih tepuk tangan guys, luar biasa sekali kayaknya ini. Kita coba. Bentar, apa ya? Ya kita bikin dia jadi Frost Dirt. Ya ampun Frost Dirt, keterlaluan. Ya ampun mejanya diganti jadi dirt. Ini aku memang jahil banget nih. Aku pusing guys, pusing sama Roster. Oke, ini tempat apa ini? Wow, lihat Tun. Ini kita bisa barbecue-an di sini. Oh, ini kamar tidur utamanya Tun. Tempat tidur si Frost Diamond. Wih, keren. Kita jadi room tour di sini beneran guys. Keren ya. Ini ada cahaya yang masuk. Wih, keren. Dan ini alarmnya Tun. Teng gitu. Kita sini. Bagus loh. Ngalir apa? Jangan tuh banjir. Astaga, ini aku merusak rumah orang. Kita di sini cuma mau lihat. Kan ada kontennya Frost Diamond ya banjir. Ini banjir. Oh iya. Ini rumahnya banjir. Tapi jangan kau banjirin juga ini tuh. Astaga, ini bocor ini rumahnya. Wih, ini tempat ya kunci tuh. Pemandian air panas guys. Ini aku bisa gak pulang nih. Kenapa? Mending kita ganti lava gimana? Jangan ditutup, kita langsung jadi skeleton. Hilang itu badan kita kalau lava. Lihat, ini ada lampu-lampunya. Wih, keren, asik. Aku kasih hadiah ke Frost Diamond. Ya ampun, ikannya Gordian. Di dalam. Kita kasih dua ekor. Serius, skeleton? Ya ampun, nanti Frost Diamond mandi tiba-tiba digigit sama Gordian guys. Wih, kita berenang bareng. Wih, keren. Berenang.
bareng siapa? Sama si Babin dong. Era kemana lagi nih? Bentar, kita kemana lagi ya? Oh, aku mendapatkan sebuah rahasia dari Frost Diamond lagi tuh. Dia ternyata menyimpan sebuah tongkat yang sangat misteri tuh. Ayo, ayo, ikut aku, sini, sini. Ya. Ayo, let's go. Nah, ini dia tuh, kamu lihat. Dia ada wahana permainan Nerf sendiri yang dirahasiakan tuh. Ini tempat shopnya tuh, banyak banget senjatanya, kamu lihat ini. Ada Guardian. Oh iya, benar-benar benar. Terus ini senjata apa ya ini? Aku dapat senjata baru. Yeay. Serius? Enggak bisa. Yang oh, ini. Bisa. Yes. Wih, keren. Ini gimana ini tembaknya? Wih, keren. Oke, oke. Aku pengen pakai senjata Guardian putih, guys. Kita beli Guardian putih. Ceng. Ayo, kita coba main, Tun. Kita pakai senjata ini. Wih, keren, guys. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam portalnya. Cucu-cucu. Oke. Apa ini? Wih. Wah, ternyata Frost Diamond punya wahana Nerf rahasia, guys. Kita udah masuk ke dalam Overworld Arena. Ini namanya Overworld Arena, Tun. Kamu di mana, Tun? Apakah ada musuh-musuhnya? Enggak tahu, oh itu dia kamu. Kita saling tembak di sini. Ada loh, itu musuhnya tuh. Ada creeper. Kita tembak creepernya. Oh enggak, Tun. Di belakang. Oke, kita tembak. Rasakan ini. Asap. Aku ganti ke senjata Guardian, guys. Kita lihat kehebatan dari senjata Guardian ini, guys. Sangat unik. Apa enggak ada ini? Aku nih memang buta nih ya. Semua senjatanya sama nih kekuatannya, Mon. Kayaknya iya, Tun. Iya. Banyak amat, Tun. Tuh, tolong dulu, Tun. Sini, Tun. Tolong dulu, Tun. Asap. Oke. Kan sama, kan? Wih, ada bedanya. Sama aja ya. Iya, sama. Kayak kita tuh. Ini ada laba-laba kali ini, guys. Dan laba-labanya itu ada nerf-nerfnya itu. Kabur. Rasakan nih. Skeleton. Kita kabur. Bye-bye, Mon. Tun. Help me, Tun. Oke, kita. Bisa loncat. Wow, berbahaya sekali, mereka bisa loncat.
Oke, boleh. Oke, guys, kita coba pindah ke world yang lebih seru ya. Sebelum itu kita upgrade dulu ya senjatanya, Tun. Ayo, ayo sini, kita masuk ke tempat blaster ini, Tun. Woi, kamu lihat ada senjata yang lebih OP. Ini Ender Dragon gak sih, guys? Overworld, kita coba pilih yang lain. Nether. Ayo. Ini dia. Okay. Cocok banget kita pakai senjata OP ini, guys. Kita langsung maju ke Nether. Wah, ini dia tempat Nether Arena. Ini Fortress gak sih, guys? Kalian coba lihat nih. Cuma di sini tuh kita lawan monster, Mon. Iya, kita lawan monster. Ayo. Tuh, kita harus tembak mereka, Tun. Samping kita. Kamu tembak samping. Siapa? Samping. Yang ini, Tun. Sekali tembak langsung meninggui dia, Tun. Keren. Sekali tembak, dong. Belakang kamu, Tun. Oke, kita tembak. Langsung meninggui, guys. Ada piglin, guys. Asik. Tunggu. Kita portal. Guys, di atas. Oh no, guys. Ada guys di atas. Kita coba kabur dulu. Kita ambil peluru. Baiklah, guys, sini kok. Rasakan senjata dari Ender Dragon. Sini. Takut mereka langsung kabur. Meninggui. Sekali ini langsung meninggui tuh, guys-nya. Kabur. Kita enggak boleh terlalu dekat. Tunggu di mana, Tun? Aku di situ. Ada surprise. Dan ingat, jangan bilang ke Frost Diamond ya!